cuma jadi penonton, Manchester United untung besar dari Tottenham dan Newcastle United. Pekan 15 Liga Inggris barangkali menjadi hadiah terindah bagi Manchester United akhir-akhir ini. Manchester United mengarungi pekan ke-15 kali ini dengan meraih kemenangan penting atas Chelsea dengan skor 2-1, Kamis, tanggal 7 Desember tahun 2023. Bahkan saat hanya menjadi penonton pun, Manchester United masih mendapatkan untung besar di pekan yang sama. Mereka hanya bisa mencetak angka lewat Christian Romero pada awal babak pertama. Selebihnya, Spurs tak terlalu bisa mengancam pertahanan West Ham United. Kekalahan Tottenham bukan menjadi satu-satunya kejutan yang tersaji di ujung pekan 15. Manchester United, sebaliknya, penampilannya perlahan meningkat dan mengejar tim-tim yang ada di empat besar klasemen. Tak cuma itu, Manchester United juga untuk sementara aman dari kejaran Newcastle United. Newcastle United dan Setan Merah terpaut satu angka di klasemen sementara, di mana Newcastle United baru mendapatkan 26 poin dari 15 laga. Menyamai poin Spurs dan aman dari kejaran Newcastle United sekiranya menjadi modal berharga bagi Manchester United. Pasalnya mereka akan menjalani jadwal yang cukup padat pada Desember ini. Syaratnya, penampilan mereka harus konsisten tampil apik dan mendapatkan angka maksimal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.